kabar? Alhamdulillah baik. Lagi ada kegiatan atau sibuk ngapain nih sekarang? Sekarang Tegar lagi ada kegiatan bikin single baru, lagi bikin, lagi proses, dan juga lagi sibuk jaga istri. Nih ya Gar, kan di tengah wabah COVID-19 ini, apa aja sih yang dilakuin sama Tegar? Yang dilakuin sama Tegar sih pasti di rumah terus ya, sama istri dan juga sama keluarga Tegar, main bareng dan juga sambil menginspirasi, apa, sambil cari inspirasi-inspirasi lagu-lagu lain juga gitu. Enak. Banyak kegiatan yang ditunda nggak gara-gara wabah COVID-19 banyak ini? Banget. Kemarin ada 3 acara, apa 2 acara gitu ya? 2 acara yang ya? 2 acara. Jadi kena apa? Di cancel, bukan di cancel, diundur gitu ya. Sama acara resepsi juga diundur juga. Jadi mau gak mau kita untuk lanjutkan akad lah di rumah sama keluarga. Oh iya, belum lama ini Tegar memutuskan menikah muda ya? Kenapa sih? Alhamdulillah Tegar dikasih jodohnya cepat dan juga untuk menghindari fitnah dari netizen. Apa emang keinginan dari dulu gitu Tegar mau nikah muda? Sebenarnya Tegar keinginan dari dulu sih pengen nikah muda sih kagak ada ya. Tapi setelah Tegar pikir-pikir ulang kembali, nikah muda itu menurut Tegar kenapa enggak gitu. Selama dianya oke sama Tegar, pasti banyak juga cerita-cerita yang konyol ya, sakit hati kah atau bikin kita bahagia, itu pasti ada ya di dalam masa 2 tahun itu. Ya sempet apa namanya putus nyambung juga, nyambung lagi dan akhirnya kita nikah gitu. Gimana Gar rasanya jadi bapak rumah tangga? Belum kerasa sih, masih biasa-biasa aja karena istri aja belum hamil. Jadi belum kerasa menjadi bapak ya, jadi kayak masih bercanda-bercanda sama istri gitu ya kan, kayak masih pacaran gitu. Mungkin Tegar sih lebih belajar menjadi dewasa ya. Terus juga Tegar harus lebih fokus untuk mencari rezeki untuk keluarga Tegar walaupun sama istri Tegar. Tapi sekarang aku punya tanggung jawab sendiri gitu, jadi harus lebih dewasa lagi. Istri kamu kerja? Alhamdulillah punya usaha. Oh iya, waktu Tegar nikah kemarin mas kawinnya apa tuh dan berapa? Waktu Tegar nikah mas kawinnya berapa itu sih privasi Tegar ya. Jadi Tegar nggak bisa jawab. Cukup kita dan keluarga aja yang tahu. Bulan madu kemana nih Gar? Bulan madu sih belum kepikiran ya, karena juga masih wabah corona juga. Tegar masih berpikir ya untuk di rumah aja deh dulu.